ni binti Asasa ni dari sekolah mengasri alim bagi siap untuk ujian kawat kaki kenaikan pangkat sarjan. Puan. Senang. Rek. Beres dia. Ke kanan. Terus. Pandang depan. Senang diri. Naikkan diri. Tuan, saya Korporal Nur Syahani binti Asasa ni dari sekolah menengah Sri Al-Amin Bangi siap untuk ujian bes khusus kenaikan pangkat sarjan. Tuan, bes, hormat. Asas gerakan ketiga, tumbuk tapak. Bes, siap. Sedia. Satu, siap. Dua, siap. Tiga, siap. Empat, siap. Up. Lima, siap. Enam, siap. Tujuh, siap. Lapan, siap. Up. Ya. Bila guna tahap pertama nombor satu. Bes, siap. Sedia. Berak. Siap. Up. Elah guna tahap pertama nombor 2. Bes. Siap. Sedia. Berak. Siap. Siap. Up. Elah guna tahap pertama nombor 3. Bes. Siap. Sedia. Berak. Siap. Siap. Up. Elah guna tahap pertama nombor 4. Bes. Siap. Sedia. Guna tahap pertama nombor 5. Best. Siap. Sedia. Berak. Siap. Up. Ya. Elak guna tahap pertama nombor 6. Best. Siap. Sedia. Berak. Siap. Siap. Up. Ya. Elak guna tahap pertama nombor 7. Best. Siap. Sedia. Berak. Siap. Siap. Tentang tahap pertama. Best. Saya menjalankan ujian. Mohon menjalankan tugas-tugas lain. Best, hormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari saya Nur Insyirahani dari Sekolah Mengasri Alam Bagi ingin memberikan satu ucapan yang bertajuk Berbuat Baik Balas Baik. Islam mahu menitik beratkan umatnya untuk melakukan kebaikan. Allah juga menggalakkan supaya kita belum-belumlah dalam melakukan kebaikan. Bila firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 148 yang bermaksud, oleh itu belum-belumlah kamu dalam melakukan kebaikan kerana di mana saja kamu berada, Allah akan menghimpunkan kamu di hari kiamat nanti dan menerima balasan. Menghargai balasan juga merupakan satu kebaikan yang boleh kita terapkan dalam diri kita. Kita boleh mengucapkan terima kasih kepadanya sebagai tanda menghargai jasanya. Kita juga boleh mengucapkan jazakallahu khairan bagi lelaki, jazakillahu khairan bagi perempuan. Jadi, ada segelintir manusia yang tidak mahu mengucapkan ucapan ini kerana dia merasakan orang lain itu menyusahkan dia. Padahal waktu itu dia boleh melakukan kebaikan dengan mengucapkan terima kasih. Berdoa juga merupakan satu kebaikan yang boleh kita terapkan dalam diri kita. Doakanlah sesiapa saja, kawan-kawan, saudara mara, cikgu-cikgu, kerana doa itu merupakan senjata bagi umat Islam. Jadi sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.